atau ogoh-ogoh di gugus Kunjung Dua, Kecamatan Biak Semal, yang terfokus terpusat hari ini di Desa Bunga Sumertiwi. Kami penyelenggara ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dari anak-anak usia dini. Om Santi Santi. Dan orang tua murid mohon menjauhi tempat atraksi karena atraksi. Cukup lama ingin sekali memiliki seorang putra. Dewi Parwati pun membuat sebuah patung dari tanah liat. Beberapa waktu kemudian patung itu menjelma menjadi seorang anak laki-laki. Anak itu pun diberi nama Winayan. Suatu ketika Dewi Parwati melakukan tapa semedi yang tidak boleh diganggu dan memerintahkan Winaya agar menjaga di pintu masuk. Dewi Parwati memberi perintah bahwa tidak ada satupun yang boleh masuk ke dalam. Tidak lama kemudian Dewa Siwa datang dan ingin masuk menemui Dewi Parwati. Dengan tegas Winaya mencegah Dewa Siwa masuk. Atas kelancangan Winaya, amarah Dewa Siwa tidak dapat terbendung lagi. Dewa Siwa melemparkan senjatanya ke arah Winaya sampai kepalanya terputus. Saat itu juga Parwati melihat Winaya terbunuh dan kemudian mengatakan bahwa Winaya adalah anaknya. Dewa Siwa pun merasa bersalah. Dewi Parwati murka dan ingin anaknya dihidupkan kembali. Dewa Siwa tidak mampu menghidupkan Winaya kecuali kepalanya diganti dengan kepala hewan yang sedang melakukan sebuah kesalahan. Dewa Siwa memerintahkan pengikutnya untuk mencari hewan tersebut. Di perjalanan, pengikut tersebut melihat gajah air mata kendaraan Dewa Indra melakukan kesalahan, yaitu tidur tidak menghadap ke arah utara. Kemudian pengikut tersebut memenggal kepala air mata dan membawanya ke hadapan Dewa Siwa. Setelah itu Dewa Siwa menyatukan kepala air mata dengan tubuh Winaya. Winaya pun berhasil dihidupkan kembali dengan kepala gajah. Karena berkepala gajah, Winaya mewarisi sifat gajah yang bijaksana. Dewa Siwa pun kemudian memberi nama Ganapati.
Come on.
Thank you.